If you want to get into the UFC and this is where you want to be, act like Joe Pyfer, okay? Be Joe Pyfer. Be excited to be here. Be fired up to fight. Try to finish the fight. Try to win. Be Joe Pyfer and you will get into the UFC. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Sebelum masuk ke UFC 298 Volkanovski versus Topuria, kita masih punya satu event lagi di akhir pekan ini, yaitu UFC Fight Night antara ranking 11 UFC middleweight Jack Hermanson melawan contender middleweight Joseph Pyfer. Dan seperti biasa, di akhir video Pak RT akan kasih prediksi dari Radio Tempur. Oh iya, sebelum lanjut ke pembahasan, gue ingin ngucapin selamat dulu nih buat Muhammad Rapi yang menjadi pemenang PlayStation 5 di Fight Night minggu kemarin. Gokil, 5 prediksi benar, 4 metode benar, dan 3 ronde benar. Kalau orangnya lagi nonton video ini, absen di kolom komentar ya. Kemenangan Dricus du Plessis di UFC middleweight kemarin seolah menandakan lembaran baru bagi divisi middleweight ini. Kini Dana White gencar menandingkan fighter-fighter UFC middleweight. Baru saja kemarin UFC menyelenggarakan partai perbaikan ranking antara Roman Dolidze versus Nasaruddin Imavov yang dimenangkan oleh Nasaruddin. Dimana sekarang Nasaruddin naik 3 peringkat ke ranking 8. Sedangkan Roman turun 2 peringkat ke ranking 10. Jack the Joker Hermanson, mantan jajaran elit UFC middleweight asal Swedia ini, memiliki karir yang bisa dibilang tidak konsisten. Sejak tahun 2019, Jack tidak pernah mampu membawa dirinya pada kemenangan beruntun. Tiap kali memenangkan pertandingan, Jack pasti kalah di pertandingan selanjutnya. Namun setelah kekalahan itu, Jack mampu bangkit dan memenangkan pertandingan selanjutnya. Tapi ketidakkonsistenan itu kembali berulang. Meskipun memiliki jumlah kemenangan knockout atau TKO lebih banyak di raportnya, Jack Hermanson adalah seorang submission artist. Salah satu kemenangan terbaiknya adalah kemenangan submisi kilat heel hook yang ia daratkan pada Kelvin Gastelum. Kemenangan ini membuatnya masuk ke ranking 4 UFC middleweight. Namun rankingnya langsung merosot jauh usai ia dikalahkan oleh Marvin Vettori yang saat itu rankingnya jauh di posisi 12. Di sisi lain, Joseph Bodybags Pyfer kini berada dalam streak panas untuk segera memiliki ranking. Karir Pyfer di UFC awalnya ingin ia mulai di tahun 2020 lalu melalui Dana White Contender Series. Namun sayang, ia harus dinyatakan kalah TKO dari David Stoltzfus usai cedera sikut. Satu tahun berlalu, Joseph Pyfer kembali mencoba masuk ke UFC melalui Dana White Contender Series. Dan kali ini, ia sukses usai mengalahkan Osman Diaz melalui TKO di ronde kedua. Sejak kemenangan ini, Pyfer belum pernah lagi merasakan kekalahan. Ia melaju dengan 3 kemenangan beruntun di UFC, di mana salah satunya adalah TKO dari veteran UFC middleweight, Gerald Mursard. Joseph memiliki power tinju yang mematikan, tapi ia juga memiliki kemampuan submisi yang tidak main-main. Dalam duel terakhirnya melawan Abdul Razak Al-Hasan, ia menunjukkan kemampuan wrestling yang mengerikan. Sejak awal pertandingan, Pyfer berulang kali membanting Abdul ke kanvas. Dan di ronde kedua, Pyfer mengangkat tubuh besar Abdul, membantingnya keras ke kanvas, dan langsung sigap memasukkan kuncian arm triangle choke padanya. Jika bicara pengalaman, Jack Hermanson yang sudah mendiami divisi ini dan sempat merasakan jajaran elite UFC middleweight tentu lebih berpengalaman. Jack pun sudah berulang kali diberikan main event dan merasakan duel 5 ronde. Mulai dari Jacare versus Hermanson di tanggal 27 April 2019, Hermanson versus Cannonier di tanggal 28 September 2019, Hermanson versus Vettori di tanggal 9 Desember 2020, dan terakhir Hermanson versus Strickland di tanggal 5 Februari 2022. Namun dari keempat main eventnya tersebut, Jack Hermanson hanya pernah memenangkan satu pertandingan, yaitu melawan Jacare yang sudah tua 5 tahun yang lalu. Sehingga gua rasa meskipun Pyfer tidak memiliki pengalaman 5 ronde seperti Hermanson, momentum yang sedang dibawanya akan mampu mengalahkan sang senior.
Jose Piver yang belum memiliki ranking tentu ingin langsung membuat pernyataan dengan kemenangan spektakuler atas fighter ranking 10 besar ini. Tapi gua rasa Jack Hermanson akan mampu menanggulangi percobaan-percobaan finish yang dilancarkan Piver. Namun, Hermanson akan tetap kewalahan untuk menandingi gempurannya. Untuk itu, prediksi Pak RT pada UFC akhir pekan ini adalah Jose Piver melalui decision di ronde kelima. Gimana prediksi brother semua? Kirimkan prediksi versi kalian ke molafightclub.com. Login menggunakan akun mola kalian, kemudian prediksi deh siapa yang menang, dengan cara apa, dan di ronde keberapa. Seperti yang Pak RT bilang, kalau Pak RT, Jose Piver melalui decision. Dan kalau decision, jelas ronde kelima ya. Jangan lupa untuk prediksi juga pertandingan-pertandingan di bawahnya. Kumpulkan poin untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik dari Mola. Dan di setiap eventnya, Mola membagikan PlayStation 5 untuk akun dengan poin tertinggi. Jadi tunggu apa lagi? Langsung prediksi ya. Sekali lagi, jangan lupa saksikan UFC Fight Night Hermanson versus Piver hari Minggu, tanggal 11 Februari 2024, gratis hanya di Mola. Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.